Story time, cerita di balik lukisan ini tentang persahabatan aku yang hancur. Yap, kejadian itu inspirasi dari lukisan ini. Ternyata putus sama sahabat itu gak kalah sakit sama putus pasangan. Jadi ceritanya pas SMA, aku punya sahabat ini, namanya sebut aja A. Aku sama dia benar-benar deket banget, setiap ulangan kita belajar bareng. Kalau pulang sekolah kita sering makan durian bareng, olahraga bareng keliling komplek. Apapun yang aku butuh, pasti dia selalu ada di situ. Bahkan kita juga sempat bikin adventure book kayak gini guys. Dan salah satu memori favoritku itu, kita pernah pergi ke toko make up dan cobain semua testernya. Beli tanaman, mijit, nonton bioskop, pokoknya gak terpisah deh. Tapi pas aku kelas 11, aku sama dia ada konflik besar. Kita sama-sama nyakitin perasaan satu sama lain, tapi kita terlalu keras kepala untuk minta maaf. Dan ketika aku minta maaf, itu udah terlalu terlambat. Sakitnya bener-bener aku gak bisa ekspresiin, makanya aku lukis. Jadi aku mau ngikutin aja guys, namanya setiap hubungan pasti ada pertengkaran juga. Sering memaafkan dan sering ngalah karena kehilangan itu jauh lebih sakit guys.